Berjumpa kembali dengan saya C. Kali ini saya akan, janji saya kemarin, saya akan mengajarkan bagaimana melodi di satu senar dan di multi senar ya. Saya sudah siapkan gambarnya nih, materinya ini ya. Anda pasti akan tertarik sekali. Saya akan mengulang kembali teorinya ya. Teorinya kalau diterapkan di grid gitar seperti ini ya. Jadi jarak setiap grid ini adalah setengah semua itu. Jadi setengah semua. Dan teorinya adalah teorinya adalah satu setengah ya. Ini saya akan dikunci C ya, memang do ya, C do ya. Sebagai do. Ini gini, jadi satu itu ini gini, satu C C kres. Kalau C setengah ya, jadi kres ya, C C kesini jadi C kres. D D ke E itu satu, kalau kesini jadi D kres ya. Kalau E F kesini setengah dia jaraknya, emang rumusnya itu E sama E ke F setengah ya, dan F ke G itu satu. Kalau F ke sini jadi F kres, sama G ke sini jadi G kres, A ke sini jadi satu kolom jadi A kres ya, dan B C itu setengah. Oke, itu rumusnya. Jadi satu setengah. Oke, dapat dipahami kan di situ ya. Dan sekarang saya akan, ini pelajaran yang kemarin ya, ya bagian ini dimana Anda pasti sudah hafal ya, E A D G B, oke, itu cara menghafalnya, E A D G B. Ya, saya akan mencontohkan namanya ya. Do Re Mi-nya. Oke, saya akan perbesar ya. Yes, di sini saya akan menjatuhkan dengan kunci C. Ya, kunci C. Kunci C itu di mana ya? Di sini dan sini ya. Kunci C itu saya akan tandai saja. Saya akan buat layar baru ya. Kunci C itu di sini. Wait, saya akan warnai line-nya. Warna apa ya, enaknya warna pink saja ya, biar girly ya. C itu adalah di sini, dos di sini, dus di sini ya. Oke, ini adalah kunci C. Kunci C ya, sudah paham kunci C kan, sudah hafal semua pasti.
dan saya akan bahas tentang Doremi, ya apa? Solmisasinya. Do di sini do re re tidak ada bulatannya itu artinya saya menuliskan re tidak ada apa bulatannya itu tidak dipencet jadi los ya do re mi fa sol la si do. Ini adalah solmisasinya kunci apa ya namanya ya kunci C ya. C sebagai do solmisasi do re mi fa sol la si do. Saya akan menariknya kembali ke sini ya. Oke. Kebanyakan oke. Seperti itu do re mi kalau do re mi nya oh do re mi ya do re mi nya di senar itu ya ini ya kegeser nih ya. Anda mengikuti yang ini jadi yang diminta do re mi fa sol la si do itu di satu senar ya, di satu senar ngacu di ini juga bisa nih do re mi fa sol la si do ya, di sini ini kalau senar senar satu kalau apa senar dua ya do re mi fa sol la si do nah, itu senar dua do re mi kalau satu senar ya kalau ini juga ini kecil nih satu re ya. Oke. Sudah paham seperti itu kan? Ya, oke. Apalagi ya? Setelah itu saya akan dan ini di jika Anda ingin mempraktekannya di pause dulu ya videonya dan dicoba do re mi fa sol la si do oke. Ini jadi ini adalah C sebagai do ya. Apa namanya solmisasinya kunci C oke. Sudah paham kan ya? Saya kira sudah paham semua. Jadi setiap grup adalah nilainya aja setengah ya. Setengah. Wah ini grid ini kamu mau tambahin sono. Ini muter aja itu C D E A B C D. C D E F G A B C D E F G A B C itu muter. Jadi do re mi fa sol la si do. Itu muter rumusnya itu cuman nadanya ya yang tinggi ya saya cukupkan di situ dulu terima kasih semoga paham.